ekskavator yang kita bawa ini adalah ekskavator Volvo tipe EC20E guys. Yo, let's go, kita gaspol guys. Kanan gunung, asik, jatuh guys. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Oke guys, hari ini kita bakal kirim ekskavator menggunakan truk Hino 500 guys. Pengiriman kali ini sangat-sangat berbeda karena kita bakal melewati tanjakan yang ekstrem yang pernah kita lewati guys. Beberapa truk di situ gagal ya. Apakah Hino ini bakal berhasil guys? Kita lihat saja. Let's go. Yuk, mobilnya dibersihin dulu ya nih ya. Mana nih tukang parkirnya nih, kok malah di situ, jauh banget ya guys. Oke, okay, kita keluar. Tar hidupin lampu sein dulu. Oke. Okay. Ini shifter kita udah mulai error, guys. Kayaknya udah minta ganti nih. Hati-hati ya, Avanza. Ngesen aku tadi, guys. Ekskavator yang kita bawa nih adalah ekskavator Volvo tipe EC20E, guys. Ini sangat-sangat besar ekskavatornya guys. Dan jalannya off-road guys. Teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya itu ada truk Hino Ranger, Hino lawas guys. Naik di situ pakai gandengan yang panjang banget. Aduh, tidak kuat guys. Sekarang kita pakai Hino 500 nih. Muatan berat juga nih ya, muatan ekskavator atau alat berat. Kira-kira mampu gak nih guys? Coba komen di bawah guys. Harusnya mampu nih guys ya. Ada dua jalur tuh di situ dan di sini. Kita lewat sini aja nih jalur tanah ini guys. Kita interior coba ya. Awas, ini licin guys. Ini udah jadi pengalaman kita di konten dump truck ELF lewat sini ya. Tapi dari arah sana. Itu licin, ngesot-ngesot guys. Oke, cuaca terang, tidak hujan ya. Tapi jalan masih becek nih guys. Jalan timbunan ya. Ini terkino kita bakal ancang-ancang menuju ke tanjakan ekstrim guys. Tanjakan maut yang ada di map ekstrim Michael ini guys. Yo, let's go. Kita gaspol guys. Kuat gak nih guys? Kita lihat guys. Oh, masih pakai gigi dua ya guys. Kita sikat dulu nih. Kalau nggak kuat nanti kita kurangin gigi satu guys. Wih, ampuh juga nih Hino guys. Sampai sini masih mampu ya bawa ekskavator guys. Mulai ngeden guys, kita kurangin gigi satu guys. Oke, gila guys. Ini bener-bener ekstrem. Wah, masih jauh guys tanjakannya guys. Tapi kan ini Hino kuat ya. Yo, ambil kanan guys, kita zigzagin guys. Wah, ada kontainer depan guys. Guys. Wow, slip guys. Wah, untungnya aman guys. Ini ban belakang tronton keduanya ini ada gardannya guys ya. Jadi 6x4 ini guys, berfungsi dengan baik guys. Dia vlog oke okay, ya ini ya, udah aktif ya. Yo, terus. Wah, ini kalau 6x2 nih kayaknya nggak kuat nanjak nih guys. Untungnya 6x4 ya. Dua kardan di belakang nih berfungsi dengan baik dan kuat guys. Oh, belakang ada truk bagong tuh. Truk bagong aja kuat, masa truk kita nggak kuat guys. Oke, gila coy, nyalakan lampu hajar. Biar truk belakang tidak overtake. Wah, berhenti dia tuh. Truk bagong di belakang berhenti guys. Mercedes-Benz atau Mercy bagong berhenti dia. Yo, lanjut. Wih, sepertinya berhasil ya guys. Dikit lagi nih kita sampai dataran paling atas nih. Tuh, ini kalau
Kino Ranger-nya kemarin itu pakai yang Tronton 6x4 kayak gini mungkin kuat, guys. Tapi waktu itu tanpa gandengan kuat ya ya. Cuman kalahnya di gandengan, guys. Berat banget. Jadi waktu itu dia gagal karena bawa gandengan, guys. Oke, coba kita lihat interior nih. Mantap, guys. Kino kita berhasil naik nih, guys. Wah, ini curam. Curam. Terjal ini, guys. Posisinya, guys. Mainkan zigzag, mainkan setir, guys. Oke, sedikit lagi nih di depan udah sampai terminal, guys. Lewat terminalnya aman kita ya. Turun nanti kita, guys. Oke. Terus turun aja waktu itu kita susah banget ya pakai Hino Ranger. Ah, akhirnya, guys. Lolos, guys. Lihat, guys, di depan ada tanjakan aspal tuh, gila kayak gitu, guys. Jalur alternatif yang tadi ya, kalau kita lewat situ, tembusnya di tanjakan itu, guys. Tembus-tembus pada nanjak tuh, gila nggak tuh, guys. Sekarang waktunya turun, guys. Hati-hati, coy. Ini berbahaya nih jalurnya, licin, guys. Turun, walaupun turun tetap berbahaya, guys. Jadi hati-hati ya, jangan sampai pakem ngeremnya. Bisa meleset kita, guys. Pakai gigi satu nih, aman ya. Awas, belakang ada Simba Bagong. Simba Bagong, sabar dulu ya, Simba Bagong ya. Simba Bagong. Oh, ada yang jatuh, guys. Apa itu, guys? Kita ikutan jatuh, guys. Ya. Gara-gara tadi ngeliat mobil jatuh muter-muter, guys, di udara ya, kita malah ikutan jatuh, guys. Licin emang, guys, di sini. Kita nggak konsentrasi juga tadi ini ya. Aduh, kacau. Kacau. Rame di belakang kita, guys. Tadi mobil apa ya jatuh muter-muter, guys? Wah, ngeri nih. Kita harus fokus dengan jalan kita nih, guys. Yo, kita turun, guys. Separator kita masih aman, terikat dengan rantai yang cukup besar, guys. Sepertinya ini ada tanjakan lagi di depan, guys. Wah, tambah ekstrim tuh, guys, tanjakannya, guys. Kita atur kecepatan ya. Tambah kecepatan, guys. Loh, kok berbom-bomber, guys? Berbom-bomber dia, guys. Awas. Awas, coy, jangan sampai ngesot nih ya. Coy, awas. Ini licin, guys. Tikungan berbahaya nih. Awas. Wih, guys. Ada tanjakan lagi di depan, guys. Ya, guys, ekstrim banget, guys. Wah. Mari kita gaspol, guys, supaya kuat, guys. Kita gaspol nih. Yo, Hino. Oh, hampir jatuh, guys. Kurangin, coy. Gila. Tanjakan panjang, guys. Masih kuat. Gigi berapa nih? Gigi 2, guys. Wah, gigi 2 udah mulai ngedan, coy. Udah mulai ngedan, guys. Kita kurangin gigi 1 nih, guys. Siap-siap, guys. Waduh, guys. Kok netral, guys? Wah, kesalahan ini tadi, guys. Wah, gigi 1 nggak mau masuk tadi, guys. Oke, guys, masih sempat, guys, masih naik ya. Aku masukin gigi 1 tadi, guys, malah netral nggak mau masuk ya. Ayo terus. Bisa yuk. Wah, ngeden, guys. Masih nyepin ya bannya itu, guys. Ban belakangnya, guys. Ban ada bus. Ini aku pakai gigi 2, guys. Masih kuat naik ya, cuman mesinnya kayak mau mati gitu, guys. Kita paksa aja terus ya. Kalau pakai gigi 1 mesinnya tersiksa, guys. Kasihan, guys, mesinnya, guys. Mesinnya mengaung-ngaung, guys. Jadi aku pakai gigi 2 nih ya, santai ya. Suara mesin juga adem. Tapi rawan, guys. Rawan mati mesinnya, guys, kalau kayak gini, guys. Oh, kalau bisa zigzag nih enak nih, guys. Oke, masih kuat, guys.
Tapi ini perjalanan masih jauh sekali, guys. Lihat, ini masih panjang, guys. Kuat ya, guys. Yo, duluan. Oh, kendaraan dari atas sudah ngacir-ngacir semua, guys. Tapi ini kecepatan kita nih udah mulai perlahan dia, guys. Aduh, kacau nih, guys. Kalau mati nih mesinnya, kacau nih. Mundur ini mobil kita. Yang belakang harap bersabar ya, ada Pak Polisi juga, guys, di belakang, guys. Yelah, bus-bus. Truk turun kenceng-kenceng ya, guys. Oke, masih aman. Yuk, terus. Kita atur waktu dulu, guys. Jam 12 ya. Tuh, awas, jangan sampai jebur, wey. Wah, selip berbahaya nih. Jatuh kita, guys. Terus, Pak. Gas terus. Hati-hati ada truk molen. Kino kita masih mampu gigi 2, coy. Gila, jauh banget ini udah, guys. Udah setengahnya ini mungkin ya. Gila, masih jauh, guys. Tujuan kita ke tambang nih, guys. Harus nyampe ke daerah tambang nih ya. Oke, zigzag, guys. Zigzag, guys. Supaya kuat, yuk. Zigzag. Gas. Aduh. Kamu mundur, guys. Aku oper gigi 1 nih, guys. Yuk. Wah, mengerikan sekali nih. Suara mesinnya mengaung, guys. Tetap berjalan. Aman, guys. Oh, gila, coy. Jauh banget ini, guys, tanjakannya, guys. Oke, kita harus sabar di sini, guys. Kino kita tetap berjalan ini. Terus. Kita nggak pakai beacon tadi nih, guys. Lampu nyala ya, lampu ya. Aman, guys, lampu, guys. Gigi 2 nih, guys. Nggak mau, guys. Gigi 2 nggak mau naik, guys. Tetap gigi 1 nih yang paling kuat, guys. Tuh, naik dia gigi 1, guys. Wow, sangat-sangat jauh, guys. Sangat-sangatlah jauh ini tanjakannya, guys. Dari bawah sana, guys. Aku kira di awal tadi udah paling ekstrim, guys. Ternyata ini yang paling ekstrim. Oke, sopir kita masih bersabar nanjak. Terus. Oh, itu daerah paling tinggi di atas sana, guys. Ini belum apa-apanya, guys. Lihat kanan kirinya gunung semua nih. Kita udah berada di atas gunung nih, guys. Tuh, kiri gunung, kanan gunung. Awas, jatuh, guys. Oke, guys, setelah jatuh tadi ternyata tidak bisa teleport di kemiringan, guys. Truknya mundur terus karena bebannya sangat-sangat berat ya. Jadi aku teleport di sini. Kita lanjut lagi, guys. Yo. Wah, truk ini gagal lanjut di sini, guys. Aduh. Sebenarnya bisa tadi, guys, cuman karena selip aja dia gagal nih. Jatuh deh, guys. Awas, coy, jatuh lagi. Oke, guys, kita udah sampai bawah sini nih. Setelah melewati beberapa kali jalan licin dan tikungan ekstrim, kita jatuh berkali-kali, guys. Akhirnya sampai sini juga, guys, nih. Oh, di depan udah sampai nih kita nih di daerah pertambangan yang paling bawah nih, guys. Sangat-sangatlah sulit jalan. Ih, kenapa ini mobil belok-belok? Woi, minggir dulu, woi.
Akhirnya ketemu aspal, guys. Sampai di aspal sini nih. Yuk masuk kiri. Ini dia nih tempat ngantar ekskavatornya, guys. Udah sampai, guys. Hop. Oke, kita sampai di sini aja, guys. Lanjut lagi di next video. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.